Betapa banyak bintang di langit berkelip-kelipan di angkasa biru, bagai menawan di sanubari untuk memikat hatiku yang sedang merindu. Walaupun banyak bintang bertabur untuk menawan dan memikat hatiku, aku ucapkan terima kasih karena ku dah terpikat gadis idamanku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Suhaimi Sulaiman dalam Saudara Serumpun. Sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan lagu Gadis Idamanku, ciptaan bapa jazz Malaysia Alfonso Suliano. Pernah satu ketika lagu itu dipopularkan oleh Asiah Tuah, Dato' Ahmad Daud dan juga Zain Azman. Itu pemanisnya. Baiklah, kita teruskan saja dengan koleksi ataupun himpunan cerita untuk minggu ini. Gastro diplomasi negara Thai menakluk dunia berumpankan Tom Yap. Hasilnya, pendapatan dari pelancongan melimpah ruah. Bagaimana calon presiden Indonesia memikat undi kaum wanita? Apakah isu mereka dan apa yang dimahukan golongan ibu-ibu ini? Go digital or die. Andai mahu menembusi pasaran 265 juta di Indonesia, pastikan anda menguasai mereka di platform digital. Tapi apakah strateginya? Bagaimana pula penggiat seni Melayu di Singapura berkarya di negara yang orang Melayu adalah kelompok minoriti? Dan Datuk Sri Siti Nurhaliza sudah bersedia menggegarkan Jakarta dengan konsert jelajahnya. Kita mahu tahu apa yang membuatkan beliau begitu disayangi di Indonesia. I'm back. Dia kembali untuk memikat hati peminatnya di Nusantara. 21 Februari ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza akan menggegarkan Istora Senayan sebagai pembuka konsert jelajahnya di tiga buah negara. Indonesia, are you ready? Ini satu penghormatan sebenarnya. Sebab kita pun tahu dah lama dah kita nak kembali ke Jakarta, terakhir pada 2013 yang dulu, dan ini kita rasa satu comeback lah selepas 6 tahun Datuk Siti kembali ke Jakarta untuk konsert. Dan selain pada tu, kita tahu ramai sangat yang dah rindukan Datuk Siti di Jakarta, khususnya di Indonesia, dan kita berharap konsert ni juga akan dapat sambutan yang sangat baik kat sana, insyaAllah. Konsert pertama selepas melahirkan Cahaya Mata, Siti kini sudah bersedia untuk menghiburkan peminatnya. Sebagai persiapan terakhir konsert kami di Jakarta untuk permulaan, Datuk Siti dah adakan latihan penuh selama 3 hari bermula pada 8, 9 dan 10 Februari baru ni. Dan ini bertujuan untuk kita tengok dari semua sudut, dari semua keperluan konsert, apakah kita sudah bersedia untuk konsert yang pertama. Dari segi audio, muzik, penari, lighting, grafik, semua sekali. Kita buat macam mana kita nak buat konsert di Jakarta nanti untuk tempat yang mula-mula, macam itulah kita buat latihan. Datuk Siti pun dia buat latihan seolah-olah macam ada penonton kat depan, dia dah berinteraksi dengan penonton. Daripada situ, bila kita buat postmortem selepas hari ketiga, kita tahu apa yang nak diperbaiki, apa yang nak ditukuk tambah, apa yang boleh lagi kita beri suntikan-suntikan yang lebih menarik. Daripada situlah sebenarnya pentingnya simulation ni, supaya bukan saja Siti sebagai artis yang akan muncul kat konsert, tapi semua pihak yang terlibat dalam segi kreatif dan production dan teknikal melihat bagaimana proses konsert tu berjalan nanti. Dan ini juga memberi sedikit orang kata keterujaan kepada semua tim lah sebelum kami berangkat ke Jakarta, insyaAllah. Berbakat luar biasa, cantik, sopan, tidak pernah berubah, solehah dan berbagai lagi pujian diberikan.
Ganyang Malaysia, selamatkan Siti Nurhaliza. Itu frasa yang pernah digunakan apabila ada pergeseran rakyat antara dua negara. Begitulah hebatnya kuasa Siti Nurhaliza. Namun, apa yang menyebabkan Siti begitu disayangi? Kemunculan Siti di Indonesia ni bermula tahun 1998 dan sehingga 2019 ni beliau masih diterima. Kita pun baru balik daripada sana 3 minggu lalu. So, luar biasa penerimaan. Dan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita merencana urusan kerjaya Datuk Siti. Walaupun beberapa tahun kebelakangan ini mungkin kita jarang ke sana, tetapi material ataupun karya kita sentiasa ada di sana. Kita akan cari dan kita berusaha supaya Datuk Siti masih boleh collaborate dengan mana-mana artis di sana, boleh menghasilkan lagu-lagu yang dicipta oleh komposer-komposer di sana. Sebab muzik budaya ni dia memang sangat-sangat menyatu. Apabila muzik dan budaya serta artis ni berkolaborasi, ini memberi satu ikatan ataupun ingatan dan satu platform supaya kita masih dapat berkongsi sesuatu dengan masyarakat ataupun peminat-peminat kita di negara yang berbeza. Dan selain pada itu, saya rasa hubungan yang rapat ini bukan saja terjalin daripada peminat tetapi daripada pihak event organizer di sana, pihak TV, pihak media cetak di sana. Ini adalah perkara yang kita jaga, bagaimana kita jaga di Malaysia, begitu juga kita jaga di Indonesia. Menakluk Indonesia sejak 22 tahun lalu, Siti Nurhaliza tidak menoleh ke belakang. Sudah pasti ada kenangan luar biasa apabila berkarya di Indonesia. Terlalu banyak sebenarnya kenangan Datuk Siti di Indonesia yang kita tak boleh lupalah. Banyak, sangat banyak. Salah satunya apabila kita pernah ya pergi ke Surabaya, waktu tu ada konsert dan Datuk Siti ada waktu senggang sikit lah, kita pergi kat mall yang berdekatan. Sampai kat sana tu kita memang tak boleh keluar daripada mall tu, sangat ramai orang yang menyerbu. Sampai kita duduk dalam fitting room, adalah dalam 45 minit ke duduk dalam fitting room tu kerana kita tak boleh nak keluar. Dan mereka pihak pengurusan mall berusaha untuk tutup bahagian outlet yang Datuk Siti datang tu supaya Datuk Siti boleh keluar dengan selamat. So itu bukan satu perkara yang kita rasa susah, tapi kita sangat berterima kasih. Cuma kadang-kadang ada faktor-faktor yang kita fikir tentang keselamatan juga kan, sebab terlalu ramai orang. Dan Indonesia ni satu tempat yang apabila kita pergi hati kita sejuk je sebab mereka menerima Datuk Siti tu dengan baik. Bagaimana Siti memberikan kepuasan kepada peminat yang akan hadir nanti? Okey, saya tahu dan Datuk Siti juga tahu Siti Nurhaliza on tour di Jakarta ini antara yang sangat dinanti-nantikan oleh peminat-peminat kita di sana. Dan saya tahu persepsi mereka juga sangat tinggi, harapan mereka juga sangat tinggi. Dari segi persembahan, saya selalu tahu Datuk Siti dia tak pernah kompromi dari segi itu. Kerana beliau akan memberi yang terbaik, semampu beliau yang terbaik. Kita tak boleh nak banding beliau dari awal kemunculan beliau 23 tahun yang lalu. Tetapi sehingga hari ini saya lihat beliau sangat bersungguh-sungguh. Beliau tak pernah ambil mudah atas apa juga yang beliau buat. Dan ini saya rasa akan memberi kepuasan kepada peminat-peminat yang menonton kerana kita tahu tidak mudah untuk menyampaikan lebih daripada 20 buah lagu dalam masa 2 jam lebih, berinteraksi, memberikan kepuasan kepada kita semua. Tetapi beliau buat. Beliau nak benda tu sebab dia nak siapa-siapa pergi konsert, siapa-siapa pergi persembahan, beliau balik dengan rasa puas, tidak rasa terkilan. Dan ini membuatkan saya rasa Datuk Siti sendiri seorang yang sangat peka dengan apa yang peminat beliau kehendaki, apa yang penonton mahu. Dan insyaAllah saya mendoakan Datuk Siti sihat. Itu yang paling penting supaya beliau dapat membuat persembahan dengan baik, insyaAllah. Tak tiada pengganti. Menakluk dunia bukan dengan tentera ataupun ideologi tetapi tom yam. Kalau anda pergi merantau ataupun melancung di mana-mana tempat di dunia, lebih-lebih lagi di bandar-bandar besar, anda akan dapati banyak restoran-restoran Thai. Dianggarkan ada 15,000 restoran Thai di serata dunia. Ini adalah strategi pelancongan rupa-rupanya.
Perhatikan laporan yang telah disediakan ini. 15,000 buah restoran Thai di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, di Amerika Syarikat sahaja ada 5,000 restoran Thai. Kenapa banyak sangat restoran Thai di seluruh dunia? Jawapannya mudah, kerajaan Thailand memberikan dana. Ceritanya begini, pada tahun 2001, sebuah syarikat Global Thai Restaurant Company diwujudkan. Misinya untuk mewujudkan 3,000 restoran Thai di serata dunia. Bank-bank di Thailand juga membantu usahawan dengan memberikan dana dengan faedah yang berpatutan. Kerajaan Thailand juga terus menyalurkan dana untuk mengembangkan lagi jumlah restoran ini. Ini strategi serampang dua mata. Kerajaan Thailand dapat meningkatkan ekspor dan mempromosikan pelancongan, dalam masa yang sama dapat mengukuhkan diplomasi dan kebudayaan mereka. Very, very important, of course. First, it's part of the cultural diplomacy, and we are talking about performing arts, you know, visual arts that we do exhibitions here and there everywhere, you know, throughout the year. But of course, like I said, Thai foods are such a major attraction, and they are very popular already. But we want to promote understanding the secret, you know, how to cook the Thai food. And one of the reasons, apart from being a major attraction for our tourism, you know, industry, which accounts for roughly almost 20% of our GDP already. For Malaysia, there are 4 million people going to Thailand every year. But we also like to promote Thai food as our major export item as well. Now you can find, you know, in a supermarket, in convenience store, there are packages, Thai food, ready to eat or ready to cook. So these are playing more and more important role in the Thai economy. Pada 2013, industri pelancongan menyumbang 9% dalam keluaran dalam negara KASA, KDNK Thailand. Namun pada 2016, angka itu meningkat hingga 17.7%. Kementerian Perdagangan Thailand turut memperkenalkan pengiktirafan Thai Select untuk restoran yang memiliki kualiti keaslian makanan. I think perhaps there are a couple of reasons. One is of course, you know, the major appeal of Thai cuisine in itself. You know, people love Thai food. And another reason is that we have a very strong agricultural sector in Thailand. You know, Thai rice. You know, we are, I think, number one or number two world exporter of Thai rice. You know, one year we number one, one year we number two, number one, number two. So there are a whole range of agricultural products that are, you know, very important export economy in Thailand. Tom Yum terbukti memikat pelancong datang ke Thailand. Menerusi kajian Bangkok University Research Center, 63.3% pelancong asing datang kerana tertarik dengan makanan Thai, 47.1% kerana layanan dan 46.5% lagi kerana tertarik dengan artifak dan juga tapak bersejarah di Thailand. Nama Puteri Ubul Ratana Raja Kanya Sirivadana menjadi perhatian apabila beliau menawarkan diri menjadi Perdana Menteri Thailand sebelum ianya dibatalkan adiknya sendiri, Raja Thai Raja Maha Vajiralongkorn. Puteri Ubul Ratana bukan calang-calang Puteri Raja. Pada 1972, beliau sanggup melepaskan status keluarga diraja untuk berkahwin dengan lelaki Amerika Syarikat. Perkahwinan itu bertahan selama 26 tahun. Mereka dikurniakan 3 orang anak. Anak keduanya maut dalam tragedi tsunami 2004. Pada 2001, beliau pulang ke Thailand dan mendapat semula status diraja apabila dikurniakan gelaran puteri kepada Ratu Siriket. Bidang politik bukan kepakaran Puteri Ubul Ratana. Beliau menyinar dalam dunia glamor dengan menjadi pengacara serta pelakon drama dan filem.
Puteri Ubul Ratana juga sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dari kempen anti dadah hinggalah ke anak-anak autisma. Beliau juga sering membantu golongan miskin. Kata mereka, tangan yang menghayun buayan itu bakal menggoncang dunia. Di Indonesia, ada lebih 93 juta pengundi wanita yang bakal memilih presiden baru Indonesia. Ini bermakna pengundi wanita lebih berbanding pengundi lelaki. Apa yang mereka fikirkan? Bagaimana mereka melihat politik? Inilah kepakaran Haji Nazri Kaha. Silakan, Ji. Hampir separuh di kalangan pengundi Indonesia adalah di kalangan wanita. Ketika kempen sedang memuncak ketika ini, gandingan Prabowo dan juga Sandiaga ataupun Jokowi Ma'ruf Amin, di manakah undi kuasa wanita? Dengan kuasa ibu-ibu ataupun politik emak-emak yang dipopularkan oleh netizen ketika ini, di manakah akan diberikan kekuatan oleh wanita Indonesia? Ikuti kupasannya bersama Ibu Yuma Sedelani, pengkaji politik wanita Indonesia dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu ada Bu Kofifa. Apa dipanggil politik emak-emak, politik ibu-ibu itu? Ada tren ibu-ibu sekarang mengikuti perkembangan politik. Itu yang saya lihat. Gitu, karena riset saya tentang perempuan dan politik, jadi saya melihat ada perubahan itu dari ibu-ibu, karena saya juga ibu-ibu, emak-emak. Jadi teman-teman saya yang tadinya tidak aware terhadap politik, sekarang mereka aware terhadap politik. Nah, itu menarik. Karena lebih ramai calon-calon emak-emak, ibu-ibu ditampilkan oleh pemain-pemain politik di Indonesia sekarang, ataupun bagaimana? Atau kesedaran politik sebenarnya semakin melebar, semakin meluas, dan ingin mendapatkan hak-hak yang lebih baik dalam dalam era Indonesia baru ini. Keduanya iya. Yang pertama memang karena kampen untuk perempuan berada di pengambilan keputusan itu besar sekarang, apakah di eksekutif ataupun legislatif, memang perempuan didorong untuk berada di tempat pengambilan keputusan karena ini penting. Apakah dia menjadi menteri ataukah menjadi anggota parlemen. Itu pengalaman teman-teman yang menjadi anggota parlemen, mereka merasakan ada perubahan besar terhadap kebijakan karena ketika mereka pergi ke lapangan menjemput aspirasi, masyarakat lebih mudah berbicara kepada wakilnya yang perempuan daripada laki-laki. Nah, yang kedua sekarang mungkin ada hal lain dari kandidat presiden ini yang mungkin agak lebih populer, yang mereka sebut itu handsome man. Nah, ini juga menarik saya lihat. Handsome man ini wakil dari Pak Prabowo. Nah, ini ibu-ibu ini suka melihat gitu. Ya, jadi Sandiaga Uno. Ya, jadi hal itu juga. Iya. Mungkin itu juga ada pengaruhnya gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama memang di posisi decision maker ini penting. Yang kedua mungkin ada euforia kesukaan personal lah. Gitu. Jadi adakah itu kelebihan kepada gandingan Pak Prabowo Sandiaga? Bisa saja, mungkin saja. Tapi saya tidak pada posisi itu. Tapi saya pikir pada posisi aspirasi perempuan itu diwakilkan oleh orang yang mereka anggap mewakili perasaan mereka itu penting menurut saya. Di Masjid Agung Demak disumbang oleh Salman Al-Farisi, anak berusia 12 tahun. Bagaimana dengan ketepun Indonesia sudah lama berada di hadapan dalam ketepun memartabatkan posisi wanita dalam membuat keputusan semuanya dalam politik dengan mewajibkan kuota 30% itu. Apa kelebihan yang Indonesia dapat sekarang dengan meletakkan kuota itu, dan adakah apa yang dimahukan oleh kelompok ibu-ibu dan emak-emak ini sudah dijelmakan dalam bentuk keputusan dasar dan juga polisi negara Indonesia? Ya, sangat. Dalam beberapa tahun terakhir setelah kita pilihan raya pemilu itu, ada beberapa undang-undang itu yang sangat berhubungan dengan kepentingan perempuan. Contohnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, itu kan wilayah privat yang kemudian menjadi undang-undang sehingga kita menghilangkan atau meminimalisir kekerasan di dalam rumah tangga yang tadinya tidak boleh disentuh oleh polis. Nah, sekarang boleh.
Yang kedua, undang-undang mengenai penduduk, citizenship. Dulu warga negara, dulu anak yang dilahirkan dari ibu atau bapaknya warga negara lain, kalau terjadi perceraian ikut bapak. Secara otomatis. Dan otomatis itu ibu yang anaknya masih kecil itu terpisah dari anak. Sekarang ada undang-undang yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda, kewarganegaraannya ada dua, sehingga dia berumur 18 tahun. Memutuskan untuk ikut ibu atau ikut bapak. Nah ini keberpihakan terhadap perempuan dan ibu itu penting. Itu case. Case yang lain adalah ketika di pengambilan keputusan perempuan banyak, pada saat mereka berdiskusi atau discuss mengenai budget, perempuan akan berkata bahwa tolong budget untuk ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui ditingkatkan. Kenapa? Karena angka kematian ibu yang melahirkan dan angka kematian bayi tinggi. Nah, kalau banyak perempuan berada di posisi itu, budget itu akan naik. Untuk pemilu kali ini, adakah ramai calon-calon wanita muda berkerjaya hebat latar belakangnya akan ditampilkan? Iya, saya melihat ada tren ke arah itu. Saya melihat contohnya ada parti baru yang anak muda banyak. Mereka mencalonkan perempuan-perempuan yang muda yang ikut pada tren anak-anak muda sekarang. Jadi kemudian parti-parti yang lama juga mereka tidak hanya merekrut dari yang dari dalam parti, dia akan ambil orang luar. Ya, ambil dari luar. Contohnya jurnalis seperti Golkar, dia punya jurnalis yang cukup bagus ya, yang dia ambil untuk menjadi kandidat dan sudah beberapa orang sudah menjadi ahli parlemen. Nah, ketika mereka menjadi ahli parlemen itu ada perbedaan dengan ahli parlemen yang lain. Ya, karena dia banyak turun padang, paham isu rakyat. Jadi ketika berbicara masalah undang-undang, ketika bicara budget, ketika bicara apa, dia punya poin yang lebih daripada yang lain. Enggak. Makanan kaki lima diangkat masuk ke istana. Kalau berdasarkan pengalaman saya masih, identiti saya masih Jawa Barat, saya di Depok. Ketika pilihan raya gubernur, saya melihat anak muda itu lebih kepada menggunakan gadget, handphone, teknologi, internet, dan sebagainya, sosial media. Jadi saya melihat dari tren mereka, partisipasi dalam politik kepada isu-isu yang berhubungan dengan mereka. Jadi ada beberapa artikel yang saya baca bahwa anak muda itu lebih kepada aspirasi mereka diambil oleh pengambil kebijakan atau parlemen, apakah gubernur ataukah presiden, itu yang akan menyokong kepada apa yang menjadi aktiviti mereka. Kalau internet itu ada di mana-mana, wifi, dia okay. Kalau mereka dibagi tempat untuk creativity, dia okay. Jadi dia tidak masuk kepada isu-isu yang rumit, yang besar. Dia tidak masuk, tapi lebih kepada keperluan semasa. Peluang pekerjaan. Iya. Iya, itu yang saya lihat. Jadi Jawa Barat itu sebagai contoh bagaimana tren anak muda mengikuti politik tapi dalam media yang berbeda. Saya melihat iya, tapi melalui Instagram misalnya, Line atau media sosial seperti itu. Itu yang saya lihat. Kebetulan anak saya juga anak muda, pemilih pemula. Saya tanya, anak saya kuliah juga, university degree, saya tanya, apa tren dari kecenderungan anak-anak muda? Jadi mereka diskus itu di dalam media-media sosial. Itu yang saya lihat. Politik emak-emak atau ibu bangsa adakah efektif untuk menarik undi wanita Indonesia? Adakah gandengan Prabowo dan Sandiaga ada kelebihan dengan gantengnya bapa Sandiaga atau mesej yang penuh yang diberikan oleh bapa Jokowi Ma'ruf Amin? Ada kelebihannya? Undi wanita Indonesia akan menentukannya.
Mereka di Indonesia berkata, you go digital or you die. Maksudnya di sini adalah untuk menembusi pasaran yang besar di Indonesia yang ada lebih 265 juta orang itu, kita perlu go digital. Ya. Jadi di sini kita dapatkan pandangan seorang penganalisis dan juga seorang yang pakar dalam bidang ini, iaitu saudara Ananto Pratikno. Beliau ialah ketua eksekutif Codex Digital, tentang bagaimana kalau mahu ke pasar di Indonesia. Saya Ananto Pratikno, saya tinggal di Jakarta. 10 tahun terakhir saya jadi entrepreneur di Indonesia, khususnya di bidang kreatif dan digital industry. So every week I fly from Jakarta to KL, and then to Pulau Pinang, to Kota Kinabalu, everywhere around Malaysia, sampai saya bilang Malaysia is my second home. Gitu ya. Karena terlalu sering datang. Gimana masuk Indonesian market? Karena dari ASEAN, 45% penduduknya itu ada di Indonesia. Tahun ini Indonesia penduduknya 265 juta. Dari 652 juta penduduk di ASEAN. You know what? Setiap tahun orang Indonesia itu suka beranak. Anda tahu berapa juta anak yang lahir setiap tahun di Indonesia sama dengan populasi Singapura? Setiap tahun Indonesia membuat satu negara Singapura. 6 juta sampai 7 juta bayi setiap hari dilahirkan di Indonesia. Gitu ya. Karena kita suka beranak. Oh, ibu-ibunya suka beranak. Saya tidak suka beranak. Dan itu yang membuat pasarnya itu besar sekali. Tapi cabarannya adalah bagian mana yang harus kita jual kalau pengen jualan di Indonesia? Saya selalu bilang jangan di Jawa dulu. Saya bilang di Pulau Sumatera, Sulawesi sama Kalimantan. Kenapa Sumatera? Sumatera sama-sama Melayu. Sama dengan Semenanjung. Saya dari Sumatera. Jadi tidak ada emotional relationship dengan Semenanjung. Tapi orang Jawa, orang Sunda, oh, tidak seperti itu. Juga demografi seperti apa yang mau kita target? Talking about digital, you are talking about digital native. Apa itu digital native? Orang yang oe dari lahir sampai sekarang dia sudah punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter. Digital native itu biasanya umur 10 sampai dengan 40 tahun. Jangan jualan apapun online yang untuk orang 40 tahun ke atas. Tak kesan, karena mereka tak pakai Facebook. Ya kan? Jadi digital is about 10 sampai dengan 40 tahun. Think about that. In the next future, dia umurnya akan menjadi 50 tahun. Ini masalahnya di Indonesia sama Malaysia. Selalu begitu. Selalu perang, selalu emotional relationship, kurang interaksi, kurang kolaborasi. Kalau ada bola sepak, selalu kita war gitu ya. Internet war juga begitu. Karena apa? Karena kita kurang interaksi. Ada dua, kita kurang interaksi, kita kurang kolaborasi. Gitu. Makanya di marketing 4.0, look at the side yang di sebelah sana, kolaborasi, social networking, hybrid, and engagement. We have to engage each other between Malaysian and Indonesian. Khususnya yang umurnya 40 tahun ke bawah. Indonesia tadi bilang 132 juta orang yang punya Facebook. Last year, tahun ini 160 juta. Mostly mereka pakai YouTube, Facebook, WhatsApp, sama Instagram. YouTube still number one. Jadi kalau apapun yang Anda buat, bikinlah video. Bikinlah konten video. Because what? Nanti ada penjelasan di depan. Take a look at this. Ini Indonesia, mirip dengan Malaysia. Jangan sekali-kali main digital untuk orang-orang tua yang umurnya 40 tahun ke atas. Karena digital skewed to the young people. Gitu ya. Kalau kita ngomongin digital, Mas, saya lupa password Facebook saya. Ya kan? Nah, mana kita mau main digital? Dia lupa Facebook saya, terus saya godain. Pak, Facebooknya lupa atau Facebooknya sudah dijual? Gitu. Dan Malaysia sedikit lebih tinggi untuk yang sampai 44 tahun lah mereka pakai Facebook. Kalau Indonesia cukup sampai 40 tahun. Gitu. Nanti all this data, the bottom line is, if you are going to digital, you go to 10 to 45. Malaysia 44 ya. Umur 10 sampai dengan 44 tahun. Tapi kalau 45 tahun ke atas, forget digital. Gitu. Oke, okay. This is the opportunity. Selalu saya bilang begitu. Kita tahu di Malaysia itu young people 10 sampai 40. Kalau mau masuk Indonesia, fokuslah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena mereka tidak punya emotional feeling dengan orang Malaysia. Tapi sekali lagi soal batik tetap itu sangat emosional, Bapak Wan Hafiz, gitu ya. As you may know, Upin dan Ipin is a very good entry to Indonesian. Yang anak-anak
Semua orang kenal sama Upin dan Ipin. Sampai kemudian mereka cakap Melayu lah. Tak nak, tak apalah gitu kan. Saya nak cakap Melayu tapi saya tak bisa. Gitu. Malaysian University is very sexy for Indonesian student. Banyak sekali sekarang orang Indonesia yang pergi ke university di Malaysia. Kenapa? Karena bagus, murah, terus dekat. Bila-bila masa bisa pulang ke Indonesia, balik lagi weekend. Seperti itu. Dan juga, you know Kopi Radik? Kopi Radik was very, very good at that time. Sebelum ada dispute di sana dan juga dispute di sini. So, ini contohnya Jawa sama Sumatera. Kalau marketingnya itu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, everybody love Malaysia. Karena sama-sama Melayu. Pak Najib itu punya leluhur di Sulawesi. Gitu ya. Semua orang Sumatera itu sama, orang Melayu juga. Semua sukunya. Harus ada interaksi, harus ada komunikasi. Orang Indonesia ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Bandung. Ya, Bandung ya, pasar baru. Banyak sekali orang-orang KL yang pergi ke Bandung, belanja fashion di sana. Gitu ya. Sampai di pasar baru Bandung itu boleh beli pakai ringgit. Tak harus tukar ke rupiah. Gitu. Kita ngomong-ngomong banyakin tentang persamaan, jangan perbedaan. Banyakin sama-sama, sama-sama Melayu, sama-sama Nusantara, sama-sama suka Ustadz-Ustadz Abdul Somad yang dulu kuliah di UGM gitu ya. Suka dengan Ustadz-Ustadznya YouTube gitu ya. Kenapa? Anak 10-40 tahun mereka belajarnya kemana? Ke YouTube gitu ya. Terus ya sama-sama suka sama Siti Nurhaliza gitu ya. Siapa di Indonesia yang tidak kenal sama Siti Nurhaliza? Tapi kemudian tidak suka karena dia sudah menikah dengan dokter. Oke. Sampai kita dulu pernah ada demo, meme seperti ini. Ganyang Malaysia selamatkan Siti Nurhaliza. It's real, gitu ya. Sama-sama suka dengan Sheila on Seven, gitu ya. Persamaan itu yang harus kita interaksi terus. Sehingga apa? Nanti bisnis bisa masuk, gitu kan. Paling penting apa? Ini the key is here. Marketing to Indonesian middle class Muslim. You have to understand what is inside the Indonesian middle class Muslim. Anak-anak muda yang Muslim. Yang pertama apa? Mereka modern. Mereka knowledgeable, digital savvy, sama global mindset. It's so much different dengan bapak-bapaknya yang tidak digital. Ini potret baru orang Indonesia yang sekarang. Di situ kita lihat ada Dian Pelangi, ada Rio Haryanto, the F1 drivers, kemudian ada Fatin, satu-satunya artis pertama yang bernyanyi Bruno Mars, yang pakai hijab. Dulu mungkin sama Malaysia ya, orang hijab di Indonesia tak boleh nyanyi. Boleh lah tapi solawatan gitu ya. Tapi sekarang it's okay gitu ya. Jadi di sini mereka lebih open minded. Mereka tidak lagi ada okay harus ganyang Malaysia. Tak ada lagi isu-isu seperti itu. Bahkan mereka sering pergi ke Singapura, ke KL biasa saja gitu ya. Karena apa? Mereka lebih well informed daripada bapak-bapaknya. Pada tahun 50-an dan juga 60-an, filem Melayu begitu gah di Singapura. Sekarang masa sudah berubah, ya, sejarah berubah dan juga keadaan semasa juga berubah. Bagaimana keadaan kini kandungan kreatif Melayu dan juga seni Melayu di Singapura? Nurin kena kanser. Bukan salah sayang. Kita pindah rumah baru ni pun sebab kita nak mulakan hidup baru tanpa Nurin. Tapi sebelum kita boleh lakukan tu semua, kita kena lepaskan Nuri. Susahnya kita nak dana. Macam-macam cara kita cuba. Cancer is not a death penalty. Kita fight sama-sama, sayang. Itu adalah antara karya-karya seni dari penggiat seni Singapura, Adi Yadoni. Seorang penulis, sutradara dan pelukis tersohor berbangsa Melayu Singapura. Berkecimpung lebih 10 tahun, beliau amat memahami selok-belok seni Singapura. Adi mengakui ada perubahan dalam pembikinan kandungan kreatif di Singapura. Kepelbagaian akses hari ini memberi cabaran buat pengkarya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Saya rasa di sini kita tak ada masalah untuk berkarya kerana kita terdedah dengan berbagai-bagai filem-filem yang bagus-bagus dari seluruh dunia. Dan yang penting sekali kita adapt dan kita improvise untuk membuat satu cerita yang bersifat universal. Lebih-lebih lagi kalau ikutkan market di sini kita ada
dan bahasa Melayu ya. Kita ada Malaysia dan Indonesia yang seramai beberapa ratus juta ya. Jadi saya rasa potensial untuk kita berkembang itu amat baik. Sebagai negara paling maju di rantau ini, Singapura menjadi hub kepada rangkaian penerbitan antarabangsa. Pemikiran masyarakat di sini lebih sophisticated dan permintaan penonton tempatan juga lebih kompleks. Kepesatan teknologi dan cara masyarakat menonton juga sudah berbeza. Ini mewujudkan lebih banyak pilihan dan persaingan dalam penerbitan drama contohnya. Pembekal kandungan kreatif Melayu Singapura kini berhadapan persaingan itu, di mana mereka harus pantas selain kreatif dalam berkarya untuk menambat hati golongan Melayu minoriti di kota besar singa ini. Minat generasi muda juga perlu dipikat dengan pendekatan yang lebih segar. Mereka terdedah dengan sumber hiburan dari segenap pelusuk dunia. Bagi saya sebagai seorang filmmaker, kita tak ada masalah apa-apa. Yang penting sekali lah semangat untuk berkarya. Kita buat aja. Yang penting kita buat dan kita buat yang terbaik, itu yang lebih penting. Tentang minoriti, tentang apa tak ada. Yang penting kita dapat share karya-karya kita dengan masyarakat dan juga secara internasional. Persaingan kandungan kreatif ini bukan sahaja tertumpu kepada satu-satu kaum. Malah, ia juga perlu mampu menarik minat semua golongan. Kalau cerita itu bagus, production value itu bagus, saya rasa kaum-kaum lain pun tidak ada masalah untuk menerima cerita yang bagus. Kerana mereka juga terdedah dengan filem-filem dari luar negara yang berbagai-bagai bahasa. Kita tak kira apa genre lah, genre horror ke, genre komedi ke, genre documentaries ke, atau apa-apa sajalah. Yang penting sekali, quality production tu bagus, cerita tu bagus. Saya rasa itu yang kita sukakan kerana kita banyak choices. Choices yang berbagai-bagai. Jadi kalau production bagus, cerita bagus, mereka akan suka. Itu yang saya yakin. Kepelbagaian menampilkan kandungan kreatif yang unik ini menjadi tanda aras buat semua pemain industri untuk terus relevan di mata pengguna. Jika berjaya, pasaran ASEAN menjadi impian semua. Indonesia dengan kepadatan penduduk 100 juta orang terkenal agak selektif dalam pemilihan kandungan kreatif dan antara negara ASEAN yang sukar ditembusi pasarannya juga. Jadi, perlukah pendekatan strategi yang berbeza untuk menembusi dunia maya dan televisyen untuk menjual karya kreatif ini? Sebagai seorang filmmaker atau pengkarya, saya rasa kita harus ada tanggungjawab terhadap karya-karya kita. Jadi kalau di TV itu, kita harus ingat dia untuk umum, untuk masyarakat kita di Singapura, dan cerita-cerita itu haruslah bersifat ada social value, itu lebih penting. Kalau di digital, mungkin kita boleh explore berbagai-bagai lah. Tak semestinya kita tak ada tanggungjawab. Sebab saya rasa sebagai filmmaker, kita harus ada itu tanggungjawab. Maksud saya, jadi cerita-cerita kita harus ada, akhirnya kita dapat pelajari sesuatu lah. Di TV ataupun digital. Kita harus impact kita punya knowledge dalam berkarya. Dunia digital adalah pasaran terbuka yang boleh dicapai oleh semua dan di mana-mana sahaja. Bagi menembusi pasaran terbuka ini, bukan sahaja kualiti jadi taruhan, namun tuah juga perlu disandarkan. Malah, jika pasaran terbuka dunia maya ini mampu ditakluk, Melayu Nusantara bakal berkarya untuk lebih 600 juta penduduk ASEAN dan kandungan kreatif ini akan terus berkembang pesat seantero dunia. Itu sahaja saudara serumput bersama saya, Suhaimi Sulaiman untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, ambillah pemanis ini. Berapa banyak bintang di langit?
berkelip-kelipan di angkasa biru, bagai menawan di sanubari untuk memikat hatiku yang sedang merindu. Walaupun banyak bintang bertabur untuk menawan dan memikat hatiku, aku ucapkan terima kasih karena ku dah terpikat gadis idamanku.